Ya, pemirsa, video viral berikut ini sekaligus menjadi pengingat kepada pejalan kaki agar lebih berhati-hati. Seorang ibu rumah tangga tersenggol kendaraan yang melintas hingga terjatuh. Rupanya ibu ini tidak tengok kanan-kiri saat keluar dari toko sambil menenteng belanjaannya. Dan berikut rekaman videonya. Perhatian warganet terusik dengan munculnya sebuah video memperlihatkan seorang pejalan kaki tersenggol pengendara mobil. Videonya viral usai diunggah akun Facebook Wulania Anastasyah memperlihatkan seorang ibu-ibu baru saja keluar dari warung membeli gas LPG 3 kg. Saat berjalan menenteng gas melon itu, tiba-tiba melintas mobil hitam menyenggol tabung gas bawaannya. Si ibu langsung terpelanting dan jatuh terduduk. Warga yang berada di lokasi lalu membantu ibu itu berdiri, sementara pengendara mobil hitam langsung kabur. Diketahui peristiwa itu terjadi di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Warganet pun ramai mengomentari video tersebut. Bahkan ada yang menyalahkan si ibu karena berjalan terlalu menjorok ke jalan. Waduh, lain kali keluar toko lihat kiri kanan dulu ya, Bu.